Pengalaman luas pihak berkuasa sekali lagi berjaya menumpaskan satu sindiket penyelupan dadah melibatkan warga asing 1 Oktober lalu di lapangan terbang antarabangsa KLIA. Tindakan licik suspek seorang wanita warga Iran dikesan apabila pihak berkuasa curiga dengan bagasi yang dibawa. Suspek dipercayai baru tiba dengan penerbangan Royal Jordanian Damascus ke Aman sebelum diterbangkan ke Kuala Lumpur. Pemeriksaan rapi dilakukan ke atas suspek apabila mesin pengimbas gagal mengesan sebarang objek terlarang di dalam beg pakaiannya. Taktik kali ini menggunakan paket 3 dalam 1 minuman untuk menyembunyikan dadah bagi mengaburi pihak berkuasa. Hasil pemeriksaan, pihak kastam menemui 1.9 kg dadah jenis syabu bernilai RM475,000 yang disembunyikan di dalam 27 paket cappuccino dan 36 paket super coffee mix. Suspek ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ya, ini buka. First tag buka yang ni. Lepas tu jumpa yang ni dalam ni. Lepas tu buka yang ni. Jumpa yang ni dalam ni. Dia replace. Dia habis. Macam kita minum kopi lah bila kita buka ni kan. So dalam dia cepat masuk dalam ni. That means ini bukan boleh buat dalam, cannot be made by hand, you know. It must be factory. Dan kalau kita lihat yang menarik di sini, coffee bungkusan ini dia tunjuk di sini, manufactured by Super Coffee Corporation Singapore. Dia gunakan yang ni. Yang ni cappuccino. Ya, sebab cappuccino ni memang good day ni memang daripada Indonesia. So dia masih gunakan semua dibuat di Indonesia juga. Tapi dalam ni semuanya dimuatkan dengan dadah.